Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat channel Anak Hias dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dengan keadaan sehat walafiat, amin. Jumpa lagi ke channel Anak Hias. Kita membahas masih seputaran dunia bunga ataupun bunga air mata ibu ya. Ini yang kemarin rusak, sudah yang terkena panas. Video-video kemarin sudah saya jelaskan. Ini sekarang saya mau metode cara perawatannya ya. Perawatannya ini butuh di penyiraman dan dikasih kapur dan pemupukan. Saya bersihkan dulu dari daun-daun kering ini ya, saya buang, nanti saya siram, baru saya kasih kapur dan pupuknya. Kita langsung lakukan pembersihan di tanaman bunga air mata ibu ini ya. Jadi yang kemarin sempat saya bikin konten penyebab kekeringannya bunga air mata ibu ini, saat ini kita mau mengembalikan ataupun menjaga kesuburannya ya, biar bagus seperti yang lain-lainnya. Jadi kita lakukan pembersihan dulu seperti ini. Daun-daun yang kering kita potong atau kita buang ya dari batang induk. Tujuannya kenapa kita buang? Biar nutrisi terfokus pada daun yang muda ataupun bakal daun yang akan keluar nantinya. Jadi biar cepat bertumbuh daun baru. Ya, jadi kita potong seperti ini, kita bersihkan. Tinggal yang daun yang masih bagus. Ya, karena kita harapkan di bunga air mata ibu ini adalah di daunnya ya yang lebih menarik. Ini yang setengah hari terkena matahari juga kita bersihkan. Jadi yang daun-daun jelek ataupun daun yang kurang normal kita bisa buang, karena akan mengurangi tingkat keindahan bunga air mata ibu itu sendiri. Sama daun sama bunga-bunganya juga kita buang ya, karena ini ada bunga ataupun daun menjelang bunga, itu pun daun kecil. Nah, kita juga harus bersihkan karena daunnya kecil kurang menarik, kita harus buang. Nah, ini dan bunga-bunganya kita buang karena bunganya ini jelek, teman-teman ya. Jadi menyesuaikan dengan keinginan teman-teman deh kalau yang mau membuang daunnya. Karena kalau menurut saya daun yang seperti ini sudah jelek, jadi saya buang. Ini juga masih ada, kita bersihkan dulu. Cara pemotongannya bisa menggunakan pisau ataupun gunting, menyesuaikan teman-teman yang mau memakainya. Nah, ini sudah selesai kita potong seperti ini. Kita masuk lagi ya. Ini saya ada pupuk. Pupuknya pakai bensin ataupun air. Ini air PDAM dan air kolam, kolam ikan. Dan ini kapur dolomit ya, teman-teman. Nah, saya cara menggunakannya ini, tekniknya media ini saya siram dulu dengan air ya. Silakan mau menggunakan air apa aja, yang penting kandungan airnya bagus ya, teman-teman. Sebenarnya bagusnya itu air kolam ikan ya, teman-teman, karena sudah mengandung pupuk. Nah, kita basahin dulu untuk medianya, di media tanamannya. Tapi jangan terlalu banyak ya, teman-teman. Cukup kita basah aja di media tanamannya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita hambur kapur dolomit. Nah, ini kurang lebihnya setengah genggam ya, teman-teman. Kita hambur, ratakan di permukaan media tanam seperti ini. Nah, kita berikan ke semua pokok tanaman ataupun semua pot yang ada tanamannya.
Nah, seperti ini. Kalau yang besar hampir setengah genggam, kalau yang kecil ya menyesuaikan aja teman-teman. Jangan terlalu penuh. Juga nggak boleh terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti takutnya unsur panasnya di tanaman menjadi busuk. Nah, ini sudah saya lakukan pengapuran semua, baru saya kasih siram sedikit lagi ya biar cepat larut kapurnya ini. Nah, jadi saya siram. Ini teknik pengapurannya seperti ini. Boleh teman-teman menggunakan dikocor ya, ataupun dicampur air langsung, tapi saya pakai langsung, jadi saya harus basahi medianya. Ini setelah saya kasih kapur baru saya siram kembali biar cepat diserap oleh tanaman ataupun media tanam kita. Nah, kalau sudah seperti ini, saya baru lakukan pemupukan pakai petsin ataupun Ajinomoto ya teman-teman. Ini tafsiran saya untuk kurang lebih satu batang ini, yang indukannya saya menggunakan setengah sendok. Jadi saya model tabur aja langsung, karena ini media-media basah ya, jadi cepat larut. Nah, hampir saya pupuk semua ini ya teman-teman, di pokok-pokok bunga air mata ibu ini yang kemarin sempat kekeringan ataupun rusak daun ya. Jadi pupuk petsin ini ataupun Ajinomoto ini, dia nanti memperkilat daunnya, lebih mengkilat, beda dengan pupuk-pupuk lain ya. Kalau pupuk lain bisa mensuburkan ataupun menghijaukan aja, tapi kalau untuk Ajinomoto ataupun petsin ini lebih memperkilatkan daun ya. Nah, jadi ya tafsiran kurang lebihnya setengah sendok lah untuk satu pokok tanaman seperti ini. Ini nanti hasilnya bisa kita lihat satu bulanan, sudah kelihatan bagus di tanaman ini. Satu minggu pun bisa, tapi lebih maksimalnya satu bulan. Ini asli ya teman-teman, Ajinomoto. Nah, setelah ini kita lakukan lagi penyiraman tahap terakhir ya. Nah, karena untuk biar cepat larut petsin tadi, kita tambahkan penyiraman sedikit aja di pokok-pokok bunga ini. Ini saya menggunakan air kolam ya, karena air kolam ini dari kotoran ikan sudah mengandung pupuk. Sebenarnya kalau bisa teman-teman hindari dari air PDAM ataupun air ladang ya, karena kalau air PDAM itu kebanyakan sudah mengandung kaporit ataupun tawasnya banyak ya teman-teman untuk penjernihan air. Jadi alangkah baiknya air kolam saya rekomendasikan untuk tanaman. Sama untuk bunga-bunga saya, hampir saya menggunakan air kolam untuk cara penyiramannya, karena sudah mengandung pupuk tadi dari kotoran ikan. Inilah metode perawatan bunga air mata ibu yang saya lakukan dan saya praktekkan ya teman-teman. Dan setelah ini kita taruh di tempat yang hijau, jangan terkena matahari secara langsung ya. Jadi inti nanti satu bulan sudah kelihatan subur dan hijau kembali. Terima kasih kepada teman-teman channel Ladang Hias yang ngikutin video kali ini tentang konten bunga air mata ibu ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari channel Ladang Hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.